tempatnya. Lo aja ya, gak keburu-buru ya. Gak buru-buru sih, kasihan. Kita lagi dorong perahunya, dia didorong. Sudah aja makan. Nah teman-teman, sekarang kami ngasih kita dekat jauh dari muara ini. Sebenarnya itu yang sudah naik ke atas. Makanya kita gunakan ini teman-teman, jangan dibunuh dengan ini, karena ini akan berbahaya. Cukup ditonton aja, dan juga cukup apinya aja ngasih makan seperti ini. Bukan apa, takutnya kita menghindari bahaya. Karena api ya sama orang itu tidak sama. Ini mau ke rumah nih. Nah. Mau ke rumah kan tadi kan? Jangan dilewatkan ya, tonton terus sampai habis. Supaya bisa membantu buat Rizka. Baik ya. Nah teman-teman yang sudah support channel ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman. Teman-teman ini sekarang keadaannya buntung, keadaan banjir. Malam hujan terus. Semalam, dua malam, dua hari hujan terus. Dan makanya Rizka mulai lagi patroli ke atas. Karena dia tahu di banjir harus menjaga. Airnya kering. Dan hujan. Laju buntung. Kita juga takut kalau kamu laju. Dijemur ya tadi? Dijemur, itu banyak kori-kori kena salah itu, ngomong apa dia apa betul. Sudah sering. Nah teman-teman, sekarang orangnya pasti selamat, jangan mau bocah juga orangnya. Nantinya ini. Ya. Nanti malam kamu jangan di rumah ya. Apa ada menakar sekali itu satu. Ambil ayam. Ambil ayammu satu. Bawa naik ke tempat ini. Ya kan? Bawa ke rumah kan? Bawa. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Apa aja? Habis. Nah. Putri ke rumah terus ya. Gak usah ambil ya. Rumah aja ya, jaga rumah ya. Kalau di sana gak akan ngamil. Ya. Nanti kamu usir nanti malam. Ya ambil lagi ayammu itu. Mau telur. Ya, jangan nakal anakmu. Jaga-jaga dia ya. Ya. Nanti diambil orang itu. Nanti diambil orang itu. Terima kasih. Tangannya papi itu, tangannya papi. Ya. Ya sayang ya. Nah. Nanti kamu naik jaga-jagain ya. Dan dari lambungnya ayammu. Ya.
mata kan. Untung. Ya, putri ya? Iya, putri ya matanya. Nah, itu nah, anunya, artisnya, artis cantik kita, artis guntung. Panas-panas ini. Sama putri, pegang badanmu. Ini paling putri, pegang badanmu, pasti lurus. Ayo, baru kita ke atas. Ya. Pegang ini. Bagus sih badannya, bagus sih. Langsung ke sana, kalau dipegang badannya putri. Bagus sih ke sana. Kasihan badannya, kasihan ke sana. Kalau dipegang sebentar ya. Ya nak. Lagi. Lagi rambut dia. Sana lagi, sana lagi. Sana lagi. Pegangkan badannya ya. Misi ya, misi balik ya. Asa. Sana satu main jalan. Ayo, dipegang dulu badannya. Tidak silau ya? Kalau kita kalau dia itu sidorongnya kapalnya kan? Nah, ayo dipegang dulu badannya putri. Kalau kita pulang ke atas ya, tapi dia akan jaga ya istana. Dari malam dia dikejar sama temannya istana. Papi dulu, pegang papi. Duduk sana dulu, duduk sana. Ya, duduk sana ya. Pegang papi dulu, cana-cana dulu di atas. Tidak mau dia lagi. Bagus lah, itu sudah dilihatinya terus kemarin bonekanya. Ya kan? Berhasil nanda di sini, nanda sama dia. Hai, makasnya apa itu? Sana-sana lagi paling mau dipegang ya. Ya, kan kita sayang putri kan? Sama lagi nih. Belum lurus badannya. Luruskan dulu badannya. Mana balik kamu udah tuh? Makan aja. Masih ada makanan untuk dulu. Nanti aja nah, ya. Tanya lagi. Sana-sana apa yang naik? Kita sana-sana lagi. Kalau kita yang begini, ya mis ya. Kasih sayang. Kita udah tidur. Naik-naik lagi. Ayo. Si dipanggil dong Supri. Si dipanggil. Ngerti betul.